Okay, jadi sekarang ni aku nak tunjuk korang macam mana cara musician-musician ataupun artis pakai ear monitor diorang. Okay, first sekali, yang betul-betul eh. Okay, ini lah. Dia akan cocok dekat belakang lah, dia punya ada gadget dia. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Khairi Imran. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay guys, sebenarnya hari ni aku nak cerita pasal topik apa fungsi ear monitor untuk musician. Tanpa buang masa, jom kita pergi ke topik utama kita. Okay guys, jadi dekat tangan aku sekarang ni ada ear monitor yang selalu aku pakai bila time show. Okay, sebenarnya ear monitor ni fungsi dia adalah untuk setiap musician dengar apa yang diorang main. Okay, contoh kalau kau main bass and then kau akan dengar bass kau lagi kuat daripada instrumen-instrumen yang lain dekat dalam ear monitor kau. Contoh kau main drum, kau akan dengar drum kau lagi kuat lah. Contoh kau main gitar, kau akan dengar gitar kau lagi kuat daripada instrumen yang lain. Sebenarnya untuk bila korang dengar apa yang korang main, so korang lagi jadi macam yakin bila korang dengar apa yang korang main. Kalau setiap-setiap show, macam contoh wedding ke ataupun show-show besar, setiap musician ataupun penyanyi, kita akan ada dua monitor. Satu monitor macam tadilah ear monitor, and then satu lagi monitor yang selalu korang tengok dekat depan musician ataupun penyanyi, mesti ada satu speaker. So itu kita panggil monitor speaker. Beza ear monitor dengan monitor speaker tu, ear monitor macam aku cakap tadi, dia akan dengar instrumen korang lagi kuat daripada instrumen-instrumen yang lain. Okay, macam monitor speaker tu, dia akan keluarkan bunyi yang equal dekat monitor speaker tu. Senang cerita, diorang dah mix lah sound dia. Okay guys, jadi dekat tangan aku sekarang ni, ini adalah ear monitor yang selalu aku pakai time show. Brand ear monitor yang aku pakai ni brand EZD Acoustic. So korang boleh check out Instagram dia dekat atas ni. Okay, best dia EZD Acoustic ni, dia orang Malaysia yang buat. Lagi satu best dia, korang boleh custom korang punya design ataupun logo ke apa-apa dekat ear monitor ni. So macam aku dekat sini, aku minta, memang aku minta nak warna grey ni, and then aku letakkan design. Sebenarnya aku tulis dekat sini KI, stand for Khairi Imran lah nama aku. Aku ubah sikit K tu, dia nampak macam, orang kata macam signature akulah kan. Senang cerita, itu yang best dia. Korang boleh design sendiri, korang punya sign ke, korang nak tulis atas ni pun boleh. So korang just hantar je dia punya, korang punya design, so dia akan buatkan. Okay, untuk sound quality pula EZD ni, setakat ni aku memang puas hati dengan sound quality dia. Okay, kalau korang nak tahu, ada setengah ear monitor sound dia lepeh tau, dia tak nak bagi dengar macam bass, tak nak dengar apa, dia sound dia lepeh lah, lepeh senang cerita kan. So untuk yang ni punya, dia ada bass, ada bass sikit, tapi pada aku, aku selesa lah dengan bunyi dia. Sebenarnya benda ni bukan saja korang boleh pakai, korang musician je ataupun korang main music je korang boleh pakai ear monitor ni. Sebenarnya kalau korang nak beli untuk pakai macam earphone ke, korang nak dengar lagu dekat handphone ke pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Sebab dekat sini dia bagi macam AUX je dekat sini, so korang boleh cocok je dekat phone korang ke apa-apa. Okay, jadi sekarang ni aku nak tunjuk korang macam mana cara musician-musician ataupun artis pakai ear monitor diorang. Okay, first sekali, yang betul-betul eh. Okay, ini lah, dia akan cocok dekat belakang lah, dia punya ada gadget dia. Kemudian korang tengok mana right, mana left dia, just tahu je daripada belakang macam ni, dan masukkan dalam telinga pelan ni pula macam ni. Lepas tu korang dah kemaskan dia, tarik je dari belakang ni, tarik je ke dalam. So kemas, nampak? Tak nampak sangat dia punya wire kan. So macam ni lah bila artis-artis, penyanyi ataupun musician pakai. So dia nampak kemas dan dia tak nampak macam kita pakai monitor lah, ear monitor kan. Macam tu. Okay guys, okay, jadi sampai sini je video untuk hari ni. Thanks for watching, thank you so much. And then jangan lupa untuk share video ni dekat kawan-kawan korang yang mungkin minat music, yang minat pasal gitar. Korang boleh share YouTube channel aku dekat diorang. Okay, suruh diorang subscribe untuk aku dapatkan lagi, orang kata, semangat lah untuk buat, terus buat video-video yang lagi best-best lah untuk korang semua. Alright guys, thanks for watching, thank you, assalamualaikum, selamat sejahtera, ciao.